إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa dalam sebuah hadis, ketika Bani Tamim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk Islam, tetapi mereka minta imbalan. Kemudian setelahnya datang penduduk Yaman dan ingin masuk Islam, dan mereka tidak minta imbalan karena memang dari hati nurani mereka ingin mendapatkan hidayah Islam. Kemudian di antara rombongan ahli Yaman itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal ketuhanan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu, Allah telah ada dan saat itu tidak ada apapun selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, aina kana rabbuna azza wa jal qabla an yakhluqa khalqa. Wahai Rasul, di mana Rabb kita ini sebelum dia menciptakan makhluk-makhluknya, sebelum ada arasy, sebelum ada kursi, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana fi amah ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa thumma khalaqa arsyahu alal mah. Maka Nabi mengatakan bahwa Allah itu fi amah. Amah itu artinya kegelapan. Makanya bahasa Arabnya orang buta itu disebut a'mah. Kalau antum pejamkan mata, apa yang antum lihat? Kegelapan. Maka Allah berada dalam kegelapan. Di mana di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pun tidak ada udara. Baru Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy-Nya di atas air. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita mengetahui bahwa Allah adalah awal dan sebelumnya tidak ada sesuatu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum antum tidur. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabb kulli syai'in. Faliqil habbi wan nawa. Wa munzilat tawrata wal injili wal furqah. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyati Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un
wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina minal faqri. Ya Allah, Rabbnya langit yang tujuh, Rabbnya arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, yang membelah biji-bijian dan biji kurma, yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Dan Engkaulah yang batin, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat darimu. Lunasilah hutang kami dan cukupilah kami dari kemiskinan. Di sini ada kalimat antal awal falaysa qablaka syai'un. Engkau adalah zat yang awal-awal dan tidak ada sebelumnya sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka yang pertama kali Allah ciptakan apa? Arsy. Ada yang mengatakan qalam, ada yang mengatakan air. Ini khilaf ulama, mana yang lebih dahulu ini? Arsy, qalam, ataukah air? Ada yang mengatakan qalam dulu baru arsy, ada yang mengatakan arsy dulu baru qalam, ada yang mengatakan air dulu baru arsy, ada yang mengatakan arsy dulu baru air. Wallahu alam. Ini menjadi ranah khilaf para ulama. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa seperti yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa yang pertama kali diciptakan adalah arasy, kemudian air, kemudian qalam. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu. Artinya setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Dan itu difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang penciptaan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, pada 6 hari. Ada yang mengatakan bahwa 6 hari ini artinya bahwa dimulai daripada hari Ahad dan diakhiri sampai hari Jumat. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu 6 hari. Adapun rinciannya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan bumi dulu 2 hari, Ahad dan Senin. Kemudian setelah itu Allah menciptakan langit hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun lagi ke bumi dan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Allah ciptakan gunung-gunungnya, Allah ciptakan pantai-pantainya, Allah ciptakan lautannya dan berbagai macam fasilitas yang ada di bumi. Dan itu hari Kamis dan Jumat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khalaqallahu azza wa jal at-turbata yawma as-sabti wa khalaqa fiha al-jibal yawma al-ahad wa khalaqa ash-shajara yawma al-ithnin wa khalaqa al-makruha yawma ath-thulatha wa khalaqa an-nur yawma al-arba'ah wa batha fiha ad-dawab yawma al-khamis wa khalaqa adam ba'da al-asri min yawmi al-jum'ah fi akhir al-khalqi fi akhir as-sa'ati min sa'ati al-jum'ah fi ma bainal asri ila al-laili. Rinciannya, Allah menciptakan tanah hari Sabtu, kemudian Allah ciptakan gunung hari Ahad, kemudian Allah ciptakan pohon-pohonan hari Senin, kemudian Allah ciptakan sesuatu yang tidak disukai manusia hari Selasa,
Kemudian Allah ciptakan cahaya hari Rabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang-binatang hari Kamis, dan Allah ciptakan Adam setelah asar di hari Jumat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi dan berbagai macam galaksinya sampai kepada arasnya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit itu? Tentu karena ini perkara gaib, harus berdasarkan nas. Langit kedua saja, jangan langit kedua, langit pertama saja kita tidak bisa melihatnya. Yang antum lihat itu awan, itu bukan langit. Karena langit itu sesuatu yang ada bangunannya. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengatakan jarak antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Bayangkan perjalanan 500 tahun itu sampai di mana? Itu dari bumi ke langit dalam asar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya ketika para ulama membahas soal bulan, apakah bulan itu di bawah langit ataukah bulan itu di atas langit? Bagi yang mengatakan bahwa bulan itu di atas langit, berarti tidak ada orang yang sampai ke bulan. Tetapi kalau bulan itu di bawah langit, memungkinkan orang sampai ke bulan. Alasannya karena langit itu ada pintunya. Makanya dalam peristiwa Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril. Dan Jibril tidak serta merta langsung naik ke langit pertama, tapi lewat pintunya. Setelah Jibril kemudian meminta kepada penjaga pintu langit pertama tidak langsung membuka, tapi bertanya, "Man, siapa kamu?" Maka Jibril mengatakan, "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Awa qad uhiya ilaih?" "Apakah sudah diwahyukan, diizinkan dia boleh naik?" Kata Jibril, "Boleh." Dan sudah diizinkan, baru dibuka. Artinya kalau posisi bulan itu di atas langit, berarti peristiwa Neil Armstrong yang naik ke bulan itu harus minta izin seperti minta izinnya Jibril kepada penjaga pintu langit, kan begitu? Mungkin enggak tuh Neil Armstrong kayak gitu tuh. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Neil Armstrong." "Mau ke mana?" "Mau ke bulan." "Sudah diizinin?" "Ah, itu enggak tahu saya." Mana bisa kan? Artinya kalau seandainya bulan itu di atas langit, berarti Neil Armstrong itu harus minta izin dulu. Berarti mustahil Neil Armstrong diizinkan naik ke langit. Enggak mungkin, dia orang kafir. Mana boleh diizinkan naik ke langit? Mana dalilnya orang kafir tidak diizinkan naik ke langit? Al-Qur'an yang mengatakan, "La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyah." Ruhnya orang-orang kafir tidak akan dibukakan pintu-pintu langit padanya, dan mereka tidak akan masuk ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke lubang jarum. Artinya orang kafir tidak mungkin naik ke langit kan, karena tidak dibukakan pintunya. Berarti kalau memang bulan itu posisinya di atas langit, berarti dustalah kisah Neil Armstrong itu naik ke bulan. Tapi kalau bulan itu di bawah langit, mungkin karena kalau di bawah langit tidak perlu naik ke pintu, tidak perlu izin kan gitu ya. Tetapi mungkin ini berapa persen? Karena ada sebagian para ulama seperti Al-Imam Asy-Syinkiti dalam kitab Adwa'il Bayan itu membantah bahwa tidak mungkin orang sampai ke bulan, mustahil. Kemudian membawakan surah Ar-Rahman, "Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu ila samawati wal arfang fudhu la tanfuduna illa bisultan." Walaupun ada juga yang mengatakan mungkin, walaupun sekali lagi penelitian dunia sampai hari ini masih meragukan Neil Armstrong sampai ke bulan ataukah tidak sampai ke bulan.
Ada yang mengatakan bahwa itu di studio, buktinya benderanya berkibar-kibar. Mana di bulan oksigen, macam-macam pokoknya ya. Intinya itu urusan orang pintar lah. Tetapi kita ini logika saja. Kalau memang bulan itu di atas langit, mustahil Neil Armstrong sampai ke sana. Tapi kalau bulan di bawah langit, mungkin saja, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq? An-najmu saqit. Tariq itu artinya anda mengetuk pintu, itu disebut tariq. Taraqal bab artinya mengetuk pintu. Dan yang dimaksud pintu di sini adalah pintu langit. Pintu langit ini tidak semua dibuka. Hanya waktu-waktu tertentu pintu langit ini dibuka. Contoh, dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin yang meninggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila ruhnya seorang mukmin dicabut, maka dicabut seperti tetesan yang terakhir yang keluar dari mulut teko. Kemudian setelah itu dicabut, ruh itu dicabut, maka malaikat mau tidak lama memegang ruh itu. Langsung disambar oleh malaikat lain, kemudian diletakkan di kain kafan yang sangat harum karena kain kafan itu berasal dari sorga. Kain kafan yang sangat halus, yang sangat harum, yang sangat indah, kemudian baunya sampai ke langit. Maka malaikat-malaikat di langit bertanya, ini ruhnya siapa? Kok harum sekali? Maka para malaikat pun mencarakan bahwa ini ruhnya Fulan ibn Fulan. Maka ruh itu diangkat ke langit. Barulah pintu langit dibuka. Jadi rusulul maut, rasul-rasul kematian itu, para malaikat-malaikat yang membawa ruhnya seorang yang beriman akan mengetuk pintu langit pertama, kemudian dibuka. Kemudian pintu langit kedua sampai ketujuh. Setelah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ruh tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, letakkan catatannya fil 'iliyyin, di tempat yang paling tinggi di surga. Artinya bahwa hanya ruh orang-orang yang beriman yang bisa naik ke atas langit. Kemudian peristiwa yang kedua yang bisa melewati pintu langit itu adalah terangkatnya amal saleh. Sekarang bulan apa? Bulan Sya'ban. Sekarang sudah masuk tanggal 1 bulan Sya'ban, besok tanggal 2 kan gitu. Bulan Sya'ban ini ikhwan adalah satu di antara 4 waktu di mana amalan kita diangkat ke langit. Satu di antara 4 waktu di mana amalan kita diangkat ke langit. Waktu yang pertama, setiap asar dan setiap fajar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikumul malaikah, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Allah itu menugaskan para malaikat untuk mencatat kebaikan kita selama 24 jam. Ada yang mencatat kebaikan di malam hari dan ada yang mencatat kebaikan di siang hari. Dan malaikat itu tugasnya sendiri-sendiri. Ada malaikat yang ditugaskan di malam hari, ada malaikat yang ditugaskan di siang hari, dan berjumpanya di 2 waktu salat. Pertama salat asar, yang kedua salat fajar. Ketika malaikat siang dan malaikat malam ini menghadap Allah, maka malaikat ini membawa catatan kebaikan kita. Jadi antum ini malam hari ngapain saja? Oh, malam hari ini antum alhamdulillah ngaji di sini.
Tapi sebagian saudara antum mungkin lagi maksiat jam segini. Nanti malam lagi antum tahajud. Nanti antum baca Quran. Antum berwudu. Antum berzikir. Semua dicatat. Sampai waktu subuh. Termasuk tidur antum dicatat. Apakah ketika antum tidur bernilai ibadah atau tidak? Seperti sebelum tidur antum berwudu, kemudian berdoa sebelum tidur, maka di samping kiri antum ada malaikat yang mendoakan setiap antum beralih ke kanan, sebelah malaikat kanan mengatakan, Ya Allah ampuni orang ini, Ya Allah rahmati orang ini. Setiap berguling ke kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, Ya Allah ampuni orang ini, Ya Allah rahmati orang ini. Sampai subuh. Maka catatan baik kita ini sudah dicatat nih malaikat malam. Maka ketika datang waktu fajar, saat manusia sedang sholat fajar subuh, maka malaikat malam naik ke langit. Ketika itu pintu langit pertama terbuka. Kemudian disusul dengan pintu langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh terbuka. Dalam rangka membawa catatan amal kita sampai di Sidratil Muntaha. Kemudian setelah itu malaikat yang mencatat amal kebaikan di siang hari turun ketika manusia sedang sholat subuh. Kemudian mencatat kita kebaikan kita di pagi hari, di siang hari, di sore hari sampai waktu asar. Maka mereka akan naik membawa catatan amalan kita untuk dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa dua sholat ini disabdakan Nabi SAW, Man hafadu ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua waktu sholat subuh dan asar dijamin masuk surga. Karena itu pertukaran malaikat yang mencatat kebaikan siang dan juga malam. Ini alasan pertama bahwa setiap asar dan setiap subuh pintu langit terbuka untuk mengangkat catatan amal. Kemudian yang kedua, setiap hari Senin dan Kamis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radunal a'mal fi kulli al-khamis wa tsnaini." Akan ditampakkan amal-amal manusia pada setiap hari Kamis dan hari Senin. Karena dua hari ini adalah dua di mana pintu langit terbuka, bukan hanya pintu langit saja, pintu surga terbuka. Setiap hari Senin pintu surga terbuka. Setiap hari Kamis pintu surga terbuka, apalagi pintu langit. Untuk apa? Mengangkat catatan amal kebaikan kita. Dan semua manusia akan diangkat kecuali dua orang enggak diangkat amalannya. Setiap Senin dan Kamis dua orang akan diangkat amalannya. Pertama, orang musyrik akan diangkat. Yang kedua, musyakhir. Orang yang suka memutuskan silaturahim. Orang yang ada masalah dengan orang tuanya, masalah dengan saudaranya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan kaum muslimin, suka bertengkar, hasad, dendam, dengki, enggak akan diangkat tuh amalannya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan dua perkara, musyrik, musyakhir? Apa alasannya? Adapun musyrik, Allah mengatakan, La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur amalan dan engkau termasuk orang yang rugi. Kalau hancur lebur, apa yang mau diangkat? Diangkat kalau ada amalannya. Kalau enggak ada amalannya, lo apa mau diangkat? Kan sudah lebur gara-gara kesyirikan dia. Kemudian musakhin, orang yang dengki hasad. Maka Nabi mengatakan, Iyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatam. Hati-hati kalian, jangan ada hasad di hati kalian. Karena hasad itu bisa menghapuskan kebaikan kalian seperti api melalap seluruh kayu bakar. Lah kalau amalannya hangus dibakar api seperti kayu bakar dilalap api sehingga jadi debu, apa yang mau diangkat? Makanya orang musyrik dan orang yang hasad dengki tidak akan diangkat amalannya sampai betul-betul orang itu mentauhidkan Allah dan orang itu saling memaafkan satu dengan yang lainnya, baru diangkat amalannya dan pintu langit akan dibuka. Kemudian yang ketiga, di bulan Sya'ban, bulan ini, ini bulan di mana amalan kita diangkat, ikhwan. Usamah ibn Zaid
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam ara tasumu min syahrin min syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Rasul, aku tidak melihat dirimu berpuasa sebanyak yang kau lakukan puasa di bulan Sya'ban, maksudnya puasa sunnah. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahru yaghfulu an-nasu anhu, itulah bulan yang manusia melalaikan bulan Sya'ban, baina Rajab wa Ramadhan, karena bulan Sya'ban terjepit antara Rajab dan bulan Ramadhan. Rajab bulan mulia, Sya'ban bukan bulan mulia, Ramadhan bulan mulia. Artinya Sya'ban itu terjepit di antara dua bulan mulia, sehingga orang melupakan. Orang sibuk di bulan Sya'ban ini, sibuk ngumpulin duit untuk Ramadhan, sibuk bekerja, enggak peduli, yang penting Ramadan sudah terkumpul duitnya. Apalagi mendekati Ramadan harga mahal semua. Makanya kalau bisa Sya'ban ini borong semua, lupa dengan amal soleh, sibuk dengan dunia. Makanya Rasul mengatakan yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan manusia karena fokus ke Ramadan, Sya'ban yang enggak fokus. Padahal Sya'ban ini bulan diangkat di amal. Kemudian Rasul mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal, dan itulah bulan di mana amalan-amalan manusia diangkat ke langit. Kemudian kata Rasul, wa ana uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'imun, dan saya suka kalau seandainya amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Dari sini kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah berpuasa sebanyak dalam satu bulan menghabiskan puasa, maksudnya puasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi SAW mengajarkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena Sya'ban itu bulan isti'dad li Ramadhan, persiapan untuk bulan Ramadhan. Kalau antum terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, atau mungkin wanita yang membayar hutang Ramadan tahun kemarin kan itu ya. Maka ketika masuk Ramadan enggak kaget. Kenapa? Biasa puasa. Coba enggak biasa puasa, satu tahun tiba-tiba datang Ramadan langsung puasa, kaget semua tuh. Perut kaget, semua kaget. Kadang-kadang lupa minum siang-siang, disangka bukan Ramadan. Sehingga minggu pertama biasanya jadi puasa tidur, tidur saja. Normalnya minggu depannya biasanya. Kenapa? Karena tidak terbiasa puasa. Jadi kaget semuanya. Yang kedua, sebagian ulama menamakan Sya'ban itu Syahrul Qurra, bulannya orang yang suka membaca Quran. Sebagian mereka menghafal Quran, sebagian mereka membuka mushaf Quran. Sehingga ketika bulan Ramadan yang tadinya tidak lancar, sudah lancar. Yang tadinya lupa-lupa sudah ingat. Yang tadinya ingin hafalannya ketika sholat sudah ada hafalannya. Jadi gunakan bulan Sya'ban ini bulan untuk banyak membaca Quran. Bahkan ulama mengatakan bulan Sya'ban itu bulan pengairan. Rajab nanam biji, Sya'ban mengairi, Ramadan memetik hasilnya kata ulama. Lah Sya'ban ini pintu langit dibuka 24 jam. Mengangkat amalan kita siang dan malam. Sekali lagi, ada dua orang yang tidak akan diangkat. Sama ketika berbicara tentang Senin dan Kamis. Pertama, orang musyrik tidak akan diangkat amalannya di bulan Sya'ban. Dan yang kedua, orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang suka mutus silaturahim tidak akan diangkat. Makanya, pertama, mantapkan tauhid di bulan Sya'ban. Yang kedua, bersihkan hati dari iri dan dengki. Yang ketiga, perbanyak puasa dan juga baca Quran serta sedekah dan amal-amal yang lainnya, karena ini bulan diangkatnya amalan kita, dan bulan ini semua pintu langit dari pertama sampai ketujuh dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir,
sebagaimana hadis Bara bin Azib tadi, ketika ruh diangkat, catatan ngikut dari bawah. Ketika menghadap Allah, maka Allah mengatakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi angkatlah fil iliyin, di tempat yang paling tinggi di sorga. Ini peristiwa langit yang luar biasa, di mana pintu-pintu langit terbuka saat diangkatnya amal. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah membuka pintu langit bagi manusia-manusia khusus. Pertama, Nabi Allah Idris alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rafa'na makanan 'aliya," dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Ada sebuah asar, walaupun sebagian para ulama menganggap ini kisah Israiliyah, tetapi ma'ruf dicantumkan dalam kitab-kitab tafsir. Sekali lagi, ini kisah Israiliyah. Kisah Israiliyah itu tidak perlu dibenarkan, tidak pula didustakan. Cukup ditelaah saja ya. Kalau cocok dengan Quran Sunnah, terima. Kalau tidak cocok, ya sudah, tidak usah diambil kan itu. Makanya Rasul mengatakan, "Hadithu ambani Israil wala harad," ceritakan tentang kisah Bani Israel tidak mengapa. Jadi suatu ketika Nabi Idris ini oleh Allah Subhanahu wa taala, karena melihat semangat ibadahnya, semangat dakwahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada Idris setiap harinya sebanyak umat yang didakwahinya. Idris mendapatkan pahala besar, senang dia. Akhirnya dia berdialog dengan malaikat Jibril. "Ya Jibril, gimana caranya Allah menangguhkan kematianku supaya aku bisa umurnya panjang?" Kata malaikat Jibril, "Bukan wewenangku. Aku ini menurunkan wahyu, bukan pencabut nyawa. Kalau engkau ingin bernegosiasi tentang masalah usia, ngobrol langsung sama malakul maut, karena dia yang berhak mencabut nyawa seseorang." Kata Idris, "Kalau begitu, jumpakan aku dengan dia." Maka kemudian Idris dibawa oleh malaikat Jibril ke mana? Ke langit keempat, biruhi wal jasad, dengan ruh dan jasadnya. Otomatis langit pertama harus dibuka pintunya dong, kedua, ketiga, sampai keempat kan gitu. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul berjumpa dengan Idris di langit keberapa? Keempat. Maka sesampainya di langit keempat, tiba-tiba malaikat maut sudah di situ, padahal belum dipanggil Jibril. Jibril kan pemimpin malaikat, dia berhak memanggil malaikat manapun karena dia pemimpinnya. Ketika sampai di langit keempat, kok malakul maut sudah di situ, seolah-olah menunggu. Maka Jibril mengatakan, "Heran, aku belum memanggil kamu, kok kamu sudah di sini?" Kata malakul maut, "Aku juga heran. Aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa manusia, mana ada manusia di langit keempat. Ya sudah, aku turun saja ke langit keempat," katanya. Kata Jibril, "Jangan-jangan yang kau maksud adalah Idris, karena tidak ada manusia di langit keempat kecuali dia," kan begitu ya. Idris mau minta tambah umur, malaikat maut pula ditugaskan nyabut umur. Itulah ajal. Apabila sudah sampai waktunya, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Di mana ada kaedah, al-hadaru lam la yamna'ul qadar, menghindar dari kematian itu tidak mencegah takdir kematian. Orang ini kan mau menghindar dari kematian kan, takdir kematiannya sampai di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, Isa bin Maryam. Ketika tentara Romawi, orang-orang Yahudi mengepung markas Isa bin Maryam, ketika itu Isa sedang bersama orang-orang Hawariyun, sahabat-sahabat setia Isa bin Maryam. Isa tahu dia akan ditangkap, dibunuh, disalib. Maka Isa mengatakan kepada murid-muridnya, "Siapa yang ingin keserupakan wajahnya denganku, maka kujadikan dia temanku di sorga." Maka satu di antara murid Isa siap digantikan wajahnya, diusaplah wajahnya sehingga mirip dengan Isa. Maka Isa pun tidur, kemudian diangkat ke langit, biruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad. Kemudian orang yang diserupakan itu ditangkap, disalib dan dibunuh. Maka orang Yahudi mengklaim bahwa mereka sudah membunuh Isa bin Maryam, padahal Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, Isa diangkat ke langit.
Ketika Isa diangkat ke langit, otomatis pintu langit dibuka. Dan dia pun tinggal di langit kedua bersama Yahya ibn Zakaria. Dan Isa ditemui oleh Rasul birruhi wal jasad, karena belum mati. Maka dia berada dengan ruh dan jasadnya di langit kedua. Beda dengan para nabi yang lain, dijumpai oleh Rasul ruhnya saja. Tetapi Isa ruh wal jasad. Ini peristiwa yang kedua. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj. Dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mana? Baitul Maqdis. Kenapa dari Baitul Maqdis? Karena pintu langit sejajar dengan Baitul Maqdis. Kenapa tidak dari Mekah saja? Langsung ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Mekah. Kenapa mesti dari Sidratul, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Baitul Maqdis, baru kemudian ke Mekah? Ulama mengatakan karena pintu langit sejajar dengan Baitul Maqdis, maka harus dari situ Rasul naik. Yang kedua, Baitul Maqdis itu kiblatnya para nabi, sehingga Nabi SAW harus sampai ke kiblatnya para nabi. Kemudian yang ketiga, di Baitul Maqdis inilah semua para nabi menyerahkan estafet dakwah mereka kepada nabi. Karena ketika Rasul sampai di Baitul Maqdis, Rasul jadi imam. Di belakangnya para nabi, semuanya para nabi. Dan Nabi SAW jadi imam mereka, seolah-olah para nabi menyerahkan bahwa estafet dakwah kami, wahai Muhammad, ku serahkan kepada kamu. Makanya nabi, ajarannya akan sampai kepada seluruh para nabi yang di belakangnya. Ajaran Islam yang dibawa Rasul akan sampai ke daerah-daerah yang para nabi sholat di belakangnya. Makanya kita lihat bagaimana Islam menyebar di seantero dunia, kan? Ada di mana-mana. Mana negeri para nabi itu? Negeri para nabi itu Syam, Irak, Mesir, Jazirah Arab. Itu negeri para nabi. Dan Islam berkembang di empat tempat. Mesir berkembang Islam sampai hari ini. Syam berkembang Islam hari ini. Irak berkembang Islam hari ini. Jazirah Arab berkembang Islam hari ini. Kenapa? Karena Rasul jadi imam di belakang para nabi yang pernah mendakwai daerah-daerah tersebut. Bahkan Islam bukan hanya berkembang di empat negara, Mesir, Irak, Arab, tapi sampai ke semua benua. Benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, semua ada Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari sinilah Rasul Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Bahkan nabi diangkat ke langit, kemudian berjumpa dengan Adam di langit pertama. Kenapa berjumpa dengan Adam? Supaya menjadi ibrah bahwa, karena kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu kan saat kesulitan dakwah, ikhwan. Paman Rasul meninggal, istrinya meninggal, tidak bisa berdakwah di Mekah, akhirnya hijrah ke Taif, sampai dilempari batu, mau masuk ke Mekah lagi tidak bisa. Jadi Rasul itu sedang kesulitan berdakwah. Lah disitulah Allah Isra Mi'rajkan ke langit. Jadi ketika melihat para nabi, banyak pelajaran yang Nabi SAW ambil dari para nabi di langit itu. Pertama berjumpa dengan Adam. Sebagaimana Adam hijrah dari surga ke dunia, maka Rasul pun akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian setelah itu berjumpa dengan Isa dan Yahya. Apa hikmahnya? Isa dan Yahya disakiti orang Yahudi. Bahkan Yahya dipenggal lehernya untuk menjadi mahar seorang wanita pelacur bagi seorang raja. Begitu juga Isa hampir dibunuh kalau bukan karena diangkat Allah. Artinya nabi pun akan mengalami hal yang sama. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, dia akan dihadapkan dengan permusuhan bersama orang-orang Yahudi. Bagaimana Yahudi Bani Nadir akan membunuh Rasul? Bagaimana Bani Quraidah yang meracun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana orang-orang Khaybar yang mengirim tukang sihir Labid bin Asam untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya Rasul akan dihadapkan dengan permusuhan besar dengan orang-orang Yahudi. Kemudian naik ke langit ke ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kenapa berjumpa dengan Nabi Yusuf? Yusuf itu disakiti saudaranya. Usia 10 tahun dicemplungkan ke sumur, kemudian diambil para pedagang, dijual di Mesir. Maka Rasul pun dakwahnya yang pertama kali menghalangi siapa? Saudaranya. Siapa saudaranya? Abu Lahab dan saudara-saudara yang lain. Sehingga Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab.
kemudian naik ke langit keempat berjumpa dengan Idris. Sebagaimana Idris diangkat derajatnya sampai ke langit keempat, maka Rasul pun akan diangkat derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrah, kami akan angkat penyebutan wahai Muhammad. Hari ini tidak ada nama terbanyak di dunia kecuali nama Muhammad. Sebutkan nama, siapa nama yang paling banyak disebut di dunia kalau bukan nama Muhammad. Ketika antum azan mendengar nama Muhammad, ketika qomat mendengar nama Muhammad, ketika salawat mendengar nama Muhammad, ketika tasyahud mendengar nama Muhammad, bahkan setiap ada orang lahir dikasih nama Muhammad, ada orang mu'alaf disebut nama Muhammad, macam-macam diagungkan namanya. Kemudian setelah itu naik ke langit keberapa? Kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Dan Harun lembut, maka Rasul diajarkan untuk lembut dalam berdakwah. Kemudian naik ke langit, ke langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Musa diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan banyak disakiti Bani Israel, sampai-sampai Rasul mengatakan, rahimallah akhi Musa udhiya kathiran fasabah. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa, diuji banyak kali oleh Bani Israel tapi dia sabar. Maka Rasul pun akan sama, banyak ujian yang akan dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua ujian yang kita lalui sudah pernah diujikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim adalah orang yang mirip wajahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membangun Ka'bah, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Dia pun bersender di tiang Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Dan Rasul akan memakmurkan Ka'bah yang dibangun Ibrahim. Sampai hari ini umat Islam datang ke Ka'bah memakmurkan Ka'bah yang dibangun Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail, dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah, kemudian disyariatkan haji kepada manusia, maka haji satu di antara rukun Islam bagi kaum muslimin. Baru setelah itu naik ke Sidratil Muntaha. Bagaimana kasusnya, kisahnya, dan peristiwa-peristiwa langit yang lainnya masih banyak. Nanti kita uraikan setelah Isya, karena sudah masuk waktu Isya. Subhanakal bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang peristiwa-peristiwa yang ada di langit. Dan tadi kita sudah menjelaskan di antara penyebab pintu langit itu terbuka adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah saya singgung bagaimana Rasul berjumpa dengan para nabi. Singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Sidrah itu sebuah pohon yang kalau seandainya seseorang memacu dengan kuda balap selama 100 tahun, niscaya bayang-bayang pohon itu tidak mungkin lepas. Saking besarnya pohon itu, daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempat-tempat yang biasa orang-orang menyimpan kurma di situ. Artinya bahwa Sidratil Muntaha itu adalah akhir daripada seluruh ilmu makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Karena di atasnya tidak bisa dijangkau makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syariat salat. Makanya sering saya katakan bahwa salat itu ibadah mulia. Karena satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit, sementara ibadah-ibadah yang lain diwajibkan di bumi. Solat itu ibadah yang kewajibannya tanpa ada perantara antara Allah, malaikat dengan Rasul.
tapi langsung Allah kepada Rasul. Bahkan salat menjadi rukun kedua setelah syahadatain. Bahkan penentu semua amal. Kalau baik salatnya maka dianggap baik semua amalnya, kalau buruk salatnya maka dianggap buruk semua amalnya. Bahkan di akhirat amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah di atas langit inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diperlihatkan. Pertama Jibril. Rasul melihat bentuk Jibril dalam bentuk asli kedua kalinya. Yang pertama saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bentuk Jibril yang sedang duduk di antara langit dan bumi. Kemudian kali kedua saat peristiwa Mi'raj, Nabi diperlihatkan bagaimana bentuk Jibril yang memiliki 600 sayap yang satu sayap saddal ufuk, memenuhi langit. Sehingga kalau antum melihat ke depan sayap Jibril, ke belakang sayap Jibril, samping kiri kanan sayap Jibril, saking menutup ufuk. Kemudian yang kedua, Nabi SAW diperlihatkan para nabi. Kemudian yang ketiga, termasuk Nabi SAW diperlihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Satu hari, kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan Baitul Ma'mur untuk para malaikat? Begini ceritanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam, apa malaikat mengatakan, "Ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak?" Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Rab, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang merusak bumi, menumpahkan darah, sementara kami makhluk yang senantiasa bertasbih kepadamu dan memuji kamu? Seolah-olah malaikat mengatakan, ginilah ya Rab, sudahlah, tak perlu kau ciptakan Adam itu. Kalau tujuannya hanya merusak bumi, menumpahkan darah, biar kami yang menghuni bumi. Biar tidak ada pertumpahan darah lagi, tidak ada yang merusak bumi lagi. Biar kami yang menghuni bumi, kami yang akan bertasbih beribadah siang malam setiap detik kepadamu. Melihat semangatnya malaikat dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, di sini Allah Subhanahu wa taala ciptakan Baitul Ma'mur supaya malaikat itu punya tempat ibadah khusus. Bagi manusia disebut Ka'bah, bagi malaikat disebut Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Karena semangatnya mereka, Allah ciptakan Baitul Ma'mur. Maka malaikat pun memiliki Ka'bah sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Hidayah wa Nihayah, Baitul Ma'mur, Ka'bahnya malaikat ini, kalau jatuh maka menimpa Ka'bah yang ada di bumi. Jadi satu garis lurus ke atas antara Ka'bahnya malaikat Baitul Ma'mur dengan Ka'bahnya manusia. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Lah setiap hari Rasul diperlihatkan bagaimana malaikat masuk ke Baitul Ma'mur itu jumlahnya 70,000 masuk ke Baitul Ma'mur. Di situ mereka tawaf beribadah kepada Allah Azza wa Jalla satu hari saja. Habis itu mereka keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian esok harinya datang malaikat yang baru dengan jumlah yang sama, 70,000. Kemudian tawaf satu hari, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian Allah ciptakan malaikat yang sama jumlahnya masuk lagi ke Baitul Ma'mur, dan begitulah setiap harinya. Anda bisa bayangkan berapa jumlah malaikat? Banyak sekali. Kalau setiap hari 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur kemudian keluar tidak pernah kembali, besoknya masuk lagi 70,000 malaikat dan tidak pernah kembali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar.
Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah. Kalau itu adanya, malaikat wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat apapun yang Allah perintahkan. Seandainya seluruh manusia kufur, tidak mungkin mengurangi kekuasaan Allah. Sudah ada para malaikat yang ibadah. Sebagaimana kalau semua manusia beriman, tidak pernah menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Nahrul Kautsar. Nahrul Kautsar itu artinya telaga Al-Kautsar. Di mana alirannya sampai ke Sidratil Muntaha. Kata Nabi SAW, aku melihat ada dua aliran. Ada empat aliran, dua zahir dan dua batin. Adapun yang batin di sorga, adapun yang zahir di dunia, maksudnya sungai Efrat dan sungai Nil. Dulu asalnya air itu dari sorga. Asalnya. Sebagaimana Adam kan asalnya dari tanah. Anak cucunya kan bukan dari tanah. Jin asalnya dari api, anak cucunya bukan dari api. Sama Efrat dan juga Nil asal airnya dari sorga. Habis itu ya tercampur air dunia lah kan itu. Artinya bahwa Rasul diperlihatkan itu di mana, di langit sana. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan sorga dan neraka. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sorga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada istana yang sangat megah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhaltul jannah fa idza ana bi qasri min adh-dhahab." Aku masuk ke dalam sorga, tiba-tiba di hadapanku istana terbuat dari emas. Kemudian Rasul bertanya, "Ini untuk siapa ini?" Maka malaikat mengatakan, "Li rajulin minal Arab," untuk laki-laki dari Arab. Kata Rasul, "Fadhonantu annahu ana." Saya kan orang Arab, jangan-jangan saya. Kata Rasul, untuk siapa itu? Maka malaikat mengatakan, li rajulin min Quraisyin, untuk anak muda dari bangsa Quraisy. Kata Rasul, fadhonantu annahu ana, jangan-jangan saya kan dari Quraisy. Nah, Rasul bertanya lagi, untuk siapa sebenarnya? Maka malaikat mengatakan, li Umar ibnil Khattab, itu istananya milik Umar bin Khattab. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam sorga, didengarnya ada suara terompah, suara sandal. Kemudian ditanya, itu suara sandal siapa itu? Maka dikatakan, itulah suara sandalnya Bilal bin Rabah. Maka kemudian Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj selesai, dia panggil Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni samitu khashkhasataka fil jannah madha tasnah. Bilal, aku mendengar suara terompahmu di sorga, apa yang kau lakukan sebenarnya? Kata Bilal, tidak ada wahai Rasul, kecuali ma tawaddatu wudu'an illa waqad sallaita rak'atain. Boleh jadi aku karena tidak pernah meninggalkan wudu kecuali setelahnya aku dawamkan salat 2 rakaat wudu. Kemudian Rasulullah SAW masuk lagi, ada harum-haruman. Ini harumnya siapa wahai malaikat? Rupanya ini suara wangian dari Masyithah ibnati Fir'aun, dari Masyithah tukang sisir anak putrinya Fir'aun. Kemudian dikisahkan, dulu waktu dia nyisir anak Fir'aun, anak putrinya Fir'aun, karena Fir'aun tidak punya anak laki-laki, semua anak perempuan Fir'aun itu disisir, sisirnya jatuh. Masyithah yang beriman kepada Musa dan menyembunyikan keimanannya, refleks mengatakan Bismillah, diambil sisir itu. Anak putrinya Fir'aun kaget, apa yang kau maksud Bismillah itu? Apakah Allah dalam kalimat itu adalah Tuhan bapakku? Kata Masyithah, bukan. Itu Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu, katanya. Oh, marah, ditempeleng Masyithah. Dilaporkan kepada Fir'aun. Fir'aun emosi, akhirnya menangkap Masyithah dan digoreng hidup-hidup karena dia tidak memurtad. Sehingga al-jazau min jinsil amal, harum baunya Masyithah. Ya, di dunia gosong, tidak sedap ketika digoreng baunya. Tapi di sorga harum semerbak sehingga Rasul mencium baunya Masyithah ibnatu Fir'aun. Kemudian Nabi macam-macam lah melihat sorga itu. Setelah itu Rasul diperlihatkan neraka, tapi tidak masuk, hanya diperlihatkan saja. Di antaranya Nabi SAW melihat ada azab pemakan riba.
Di mana Nabi SAW mengatakan fanadhara fin nari fa idza qaumun ya'kuluna al-jiyaf. Ketika Rasul masuk diperlihatkan neraka, dilihatnya ada orang yang sedang makan-makan bangkai, dimakannya bangkai itu. Kemudian Rasul mengatakan man haula ya Jibril, siapa orang-orang itu wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan haula illadina ya'kuluna luhumun nas. Mereka orang-orang yang tukang gibah, maka di akhirat mereka akan memakan bangkai saudaranya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat lagi, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfar min uhasin yahmushuna wujuhahum wa sudurahum. Diperlihatkan sebuah kaum yang kuku-kukunya panjang dari kuningan, kemudian dicakar-cakar muka dan dadanya sehingga terlepas antara daging dan tulangnya. Kemudian Rasul mengatakan, siapalah itu wahai Jibril, azabnya kok ngeri sekali? Maka Jibril mengatakan, mereka lah alladzina ya'kuluna luhumun nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka orang yang suka menyebar-nyebar aib saudaranya, yang suka mencongkel-congkel aib saudaranya, menyebar fitnah dan begitu seterusnya. Termasuk juga kata Rasul, ra'aitu lailata usriya birijalan tuqradu shifahuhum bimaqarid minna. Saat malam aku diisra'kan, aku melihat ada orang yang digunting-gunting lidahnya di neraka. Kemudian aku katakan, ya Jibril, siapa mereka itu? Kok ada gunting api menggunting-gunting lidahnya? Maka Rasul Jibril mengatakan, haula al-khutaba'u min ummatika ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yasluna al-kitab afala ya'qilun. Mereka para pendakwah dari umatmu, mereka pandai menyuruh manusia kepada kebaikan, tapi mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Maka mereka adalah khutaba, ahli khutbah yang menyebar fitnah di tengah-tengah manusia. Dan begitu seterusnya, termasuk Rasul diperlihatkan makanan penduduk neraka Zakum, yang Allah katakan, inna syajarat az-zakum ta'amun asim. Di mana syajarat az-zakum itu keluar dari dasar jahim, di mana buahnya seperti kepala-kepala setan, dan itu adalah pohon yang dilaknat, di mana kalau dimakan akan menghancurkan tenggorokan dan perut, karena memang zakum terbuat dari api, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara peristiwa-peristiwa langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian di sana ada peristiwa langit yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Dalam surah As-Saba 23. Sehingga apabila fuzzi'a an qulubihim, rasa takut mereka agak mereda, maksudnya rasa takut para malaikat sudah mereda. Qalu, maka malaikat bertanya kepada Jibril, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian kepada kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, qalul haq wa huwal aliyul kabir, kebenaran dan kebenaran. Begini ikhwan, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya, jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk seperti ini malam-malam, jatuh meteor, melesat dari langit meteor. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kalau ada meteor, kira-kira menurut kalian waktu di zaman jahiliyah itu pertanda apa? Ya, Rasul bertanya, kalau ada meteor di malam hari sewaktu kalian jahiliyah itu tuh pertanda apa itu? Maka para sahabat mengatakan, kalau seandainya meteor jatuh pada zaman jahiliyah, maka mereka mengatakan boleh jadi wulidal lailata rajulun azim au mata rajulun azim. Boleh jadi malam itu mati orang yang mulia atau hidupnya orang yang mulia, lahirnya orang yang mulia atau matinya orang yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan.
meteor itu bukan lahirnya orang yang kelak akan menjadi orang besar atau matinya orang yang dianggap besar. Kemudian Rasul menjelaskan, fa innaha yurma biha, karena sesungguhnya meteor itu dilemparkan, lisyayat syuhuban lisyayatin, itu dalam rangka melempar-lempar dengan mata api itu setan-setan yang berusaha langit naik ke langit. Kemudian Rasul mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, kita tahu bahwa bumi ini dan langit serta alam semesta Allah yang ngatur, Allah yang ciptakan, Allah yang kuasai. Tetapi aturan-aturan Allah itu dipegang oleh para malaikat. Seperti menurunkan hujan, Allah perintahkan turunkan hujan, maka malaikat akan turunkan hujan. Buat gempa, maka malaikat buat gempa. Buat tsunami, maka malaikat buat tsunami. Gunung meletus, maka malaikat buat gunung meletus. Tumbuhkan tuh di ladang, di sawah, maka malaikat akan menumbuhkan atas perintah Allah. Makanya ada hadis dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari kalau tidak salah, di zaman Bani Israel ada orang yang jalan di kebun, tiba-tiba ada awan hitam di atas kepalanya, tiba-tiba di balik awan itu ada suara iski hadi kata fulan, hujani kebunnya si fulan. Anak muda yang berjalan di pematang ladang ini kaget, kok ada suara di balik awan dan mengatakan hujani kebun si fulan. Diikuti awan itu sampai akhirnya awan itu persis di bawah kebun si fulan, tiba-tiba menghujani kebun itu. Anehnya yang lain tidak kehujanan, kebun sapetak itu saja hujani. Kemudian awan ini pergi. Kemudian orang ini heran, ditunggu siapa pemiliknya. Ketika datang pemiliknya ditanya, apakah engkau yang punya kebun? Ya. Namamu siapa? Dia mengatakan fulan ibn fulan. Kaget, oh, kok persis seperti nama yang disebut di balik awan itu. Kemudian orang ini mengatakan, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Maka dia mengatakan, aku kalau panen aku buat tiga. Sepertiga aku kembalikan ke ladang, sepertiga aku sedekahkan, dan sepertiga untuk keluargaku. Oh, artinya sedekah itu membawa rizki. Artinya yang membawa awan ini siapa? Malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau memerintahkan sebuah perkara, apa kata Rasul? Maka Allah akan membuat suara seperti rantai besi yang dipukul-pukulkan ke batu yang sangat keras. Dan itu suara gemerincing yang membuat para malaikat satu langit pingsan. Tidak ada yang siuman. Semua dibuat pingsan oleh Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian semua malaikat yang di langit pingsan, yang pertama kali siuman siapa? Jibril. Karena tidak boleh ada yang boleh mendengar bagaimana Allah mewahyukan kepada Jibril kecuali Jibril. Sebab kalau semua dengar, apa fungsi Jibril? Ya. Bukankah Jibril dimuliakan karena mendapatkan wahyu? Maka Jibril dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, kemudian ditugaskan, ya Jibril, buatlah ini, sampaikan kepada seluruh malaikat. Maka selesai, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, semua malaikat dari mulai langit pertama sampai ke malaikat yang memegang arsy Allah, memikul arsy Allah, semua siuman. Maka Jibril turun pertama ke malaikat pemikul arsy. Kemudian para malaikat pemikul arsy mengatakan, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabb kami? "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabb kami untuk kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan ini. Maka semua malaikat di arasy bertasbih semuanya. Semua bertasbih. Ingat, malaikat arasy itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Malaikat pemikul arasy itu jumlahnya 8. Bukan 8 malaikat, kata Ibnu Abbas, arti 8 di sini 8 saf, yang satu saf itu tidak ada yang tahu kecuali Allah jumlahnya. Yang satu malaikat pemikul arasy itu kakinya sampai ke dasar bumi, badannya menjulang ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, bahunya baru memikul arsy.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati malaikat pemikul arasy itu antara daun telinga sampai ke bahu masirata sab'i mi'ati amin, perjalanan 700 tahun antara lehernya ini, 700 tahun perjalanan, saking tinggi besarnya malaikat pemikul arasy itu. Itu semua bertasbih ketika mendengar perintah titah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril turun ke langit ketujuh memberitahu titah perintah Allah, semua malaikat di langit ketujuh bertasbih. Begitu juga langit keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, sampai pertama. Kata malaikat yang di langit pertama, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diperintahkan Rabb kami kepada kami wahai Jibril? Kata Jibril, "Perintah ini." Semua malaikat bertasbih langit pertama. Di sinilah terjadi pencurian dengar. Di langit pertama, ketika Jibril memerintahkan malaikat di langit pertama untuk melakukan sesuatu di alam semesta, di bumi dan langit ini, di bawah itu ada pos-pos jin. Jadi jin itu naik dari bumi ke langit, tapi di bawah langit, bukan di atas langit. Jin-jin ini mencuri dengar apa yang diomongkan Jibril kepada malaikat di langit pertama itu. Kalau dia dapat satu kalimat, maka kalimat itu akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Kayak orang panjat pinang, tahulah kayak gitu ya. Sampai kepada jin yang ada di bumi. Lah jin yang ada di bumi ini kalimatnya sudah bertambah. Jin yang ada di langit cuman satu kalimat, sampai jin yang ada di bumi menjadi 100 kalimat. Jadi 99 dusta hanya satu yang benar. Baru jin yang di bumi inilah terjadi bisnis dengan para dukun, paranormal, para peramal, bomo dan yang semacamnya. Akhirnya menghabar beritakan kepada mereka, terjadilah jual beli antara jin yang ada di bumi dengan para dukun itu. Makanya dukun itu para pendusta. Karena yang dihabarkan jin itu, dari 1000 habar, 999 hoax, yang satu benar. Kemudian dukun menyampaikan kepada kita, yang satu benar, 999 dusta. Artinya jin membohongi dukun, dukun pula membohongi kita. Itu silsilah tipu menipu namanya. Kita ditipu dukun, dukun pula ditipu jin. Makanya mereka itu terkenal para pendusta, jangan dibenarkan. Kalaupun benar, itu yang benar tuh. Tapi 99% semuanya dusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah kejadian peristiwa langit. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk ditugaskan lewat Jibril sampai kepada peristiwa pencurian dengar jin kepada perintah Allah lewat malaikat Jibril langit pertama. Kemudian peristiwa yang lain di langit itu, peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu sebenarnya pertama Allah memerintahkan kolam untuk mencatat Al-Quran, kemudian diletakkan di Lauhil Mahfuz. Yang kedua di malam Lailatul Qadar, Quran itu turun tidak langsung ke bumi. Kemana? Ke Baitul Uzza. Di langit pertama ada tempat namanya Baitul Uzza. Disitulah Al-Quran 30 juz disimpan. Sebelum turun ke bumi diangsur-angsur sampai 23 tahun baru sempurna 30 juz. Dan di malam Lailatul Qadar para malaikat turun dari langit ke bumi, jauh jumlahnya lebih banyak dibandingkan kerikil yang ada di permukaan bumi. Ini peristiwa yang langka, luar biasa, setahun sekali di malam Lailatul Qadar. Malaikat sampai turun sampai dipimpin Jibril. Kalau bukan peristiwa yang luar biasa, apa namanya? Bumi dipenuhi malaikat. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit, kala juga waktu. Wallahu a'lam bishawab.